بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian di antara ciri penting dalam dakwah salafiyah bahwa orang yang mengikuti jalan as-salaf, orang yang berdakwah di atas jalan as-salaf, mereka menyuruh kepada al-ijtima, menyuruh kepada al-jamaah, dan meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Ini adalah ciri penting yang membedakan antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah, antara seorang salafi dan selain salafi. Seorang salafi yang menjalankan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintah dalam Al-Quran, وَأَطَقِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، dan berpegang teguhlah kalian semua terhadap tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bagaimana dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, beliau menyatakan, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara dan Allah benci terhadap kalian tiga perkara. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. الله مرضي untuk kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Hal yang pertama yang diridhai untuk kita. Hal yang kedua, Allah ridha untuk kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Dan hal yang ketiga yang Allah ridhai, kalian tidak berpecah belah. Iya. Mana persatuan yang diinginkan di sini? Inilah makna al-jamaah yang diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya sabda beliau, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama al-jamaah. Dan juga di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anfaraq al-jamaah qaida shibrin mata mitatan jahiliyah, siapa yang meninggalkan al-jamaah satu jengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Dan juga dalam حديث رواية الإمام أحمد، ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، siapa yang meninggalkan al-jamaah walaupun sejengkal dia telah mencabut ikatan Islam dari lehernya. Sebab yang diinginkan dari al-jamaah adalah salah satu dari dua makna, tidak ada makna yang ketiga. Memang benar di dalam penafsiran al-jamaah, kalau kita baca di dalam buku-buku para ulama kita, ditafsirkan dengan 6 penafsiran. Tapi seluruh penafsiran ini kembali kepada dua makna. Tidak ada makna yang kedua. Tidak ada makna yang ketiga. Makna yang pertama, al-jama'ah bermakna jama'atul haq. Jama'ah artinya jama'ah kebenaran. Siapa yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, berada di atas jalan as-salaf, maka dia dikatakan berjama'ah. Di atas al-jamaah. Ini makna yang pertama. Di atas makna ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, al-jamaah itu
ما وافق الحق وإن كنت وحده. الجماعة adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Perhatikan, walaupun sendiri dikatakan apa? Berjamaah, karena dia berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah, terikat di atas jalan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka siapa yang keluar dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu artinya dia telah memecah dirinya dari jamaah kaum muslimin, telah memecah belah kaum muslimin. Iya. Jemaah dengan makna yang kedua adalah jemaah kaum muslimin di bawah pimpinan seorang penguasa muslim. Itu jemaah. Di masa Rasulullah, kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah, dikatakan mereka semuanya adalah jemaah. Setelah Rasulullah meninggal diganti oleh Abu Bakar, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar dikatakan apa? Jamaah. Kemudian seterusnya Utsman, Ali. Tatkala semakin luas wilayah kaum muslimin, sehingga pada setiap belahan negeri ada pimpinannya tersendiri, maka setiap belahan negeri ini dengan pimpinannya disebut apa? Disebut jamaah. Sama halnya kita di negeri kita di Indonesia ini, di bawah kepemimpinan pimpinan negara kita, presiden kita, kita disebut apa? Jamaah. Iya. Jadi ini makna jamaah, tidak ada makna yang lain. Siapa yang mengartikan makna jamaah selain daripada ini, dia telah salah dalam mengartikan. Keluar dari nusus as-salam. Karena itu banyak kelompok yang sekarang mengklaim dirinya di atas jamaah. Kemudian diharuskan pimpinannya harus dia bai'at. Maka ini tidak ada makna jamaah yang diinginkan. Dan tidak ada makna syariat padanya. Kalau setiap orang bisa mendirikan jamaah, setiap orang mendirikan pimpinan, ya, maka bisa berkelahi urusan manusia. Tidak ada ketenangan. Ya, apa bedanya antara si A dengan si B? Ya. Siapa yang lebih berhak dalam masalah kepemimpinan? Maka tentunya pengertian jamaah di sini harus diartikan kepada pimpinan kaum muslimin, pimpinan umum kaum muslimin. Sebab dengan itulah mereka bersatu. Dan yang ditegaskan oleh Nabi SAW, man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahidin fadribu unuqal akhiri minhuma. Kata beliau, siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian sedang berjamaah, sedang bersatu di atas kepemimpinan seorang pemimpin, ya. Kalian sedang bersatu di atas kepemimpinan seorang pemimpin, lalu datang orang ingin memecah jemaah kalian, kata Nabi, penggalah lehernya yang paling akhir di antara keduanya. Jadi siapa yang terakhir datang itu yang dipenggal lehernya, diperangi. Sebab dia ingin merusak jemaah kaum muslimin. Ini kembali kepada urusan kaum muslimin, bukan urusan kelompok jamaah. Iya. Ini termasuk fenomena yang sangat disayangkan yang terjadi dari sejumlah kaum muslimin yang salah memanggil arti jamaah ini. Sehingga mereka bikin jamaah sendiri. Kelompok sendiri, ada pimpinannya, mereka bai'at. Ya. Bai'atnya ada yang terang-terangan di bai'at, ada yang sembunyi-sembunyi. Ada yang bai'at cuma orang-orang tertentu di dalam kelompoknya yang masih baru. Nanti belakangan setelah doktrinnya sudah mantap, baru diberitahu tentang bai'at. Ya. Dan ini semuanya dari kesalahan. Salah memahami. Bahkan perbuatan mereka membuat jemaah-jemaah seperti itu, itulah yang disebut dengan nama memecah belah kaum muslimin. Itulah yang dicela di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya, sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Dan nabinya Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk berlepas diri dari mereka itu, orang-orang yang memecah belah agama ini. Allah berfirman kepada nabinya, innal ladzina farraqu dinakum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka itu berkelompok-kelompok,
engkau Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka. Iya. Tidak termasuk dari mereka. Nah, karena itu di antara kritikan yang miring terhadap salafi, terhadap dakwah salafiyah, ada yang mengatakan bahwa dakwah salafiyah ini memecah belah umat. Loh, kenapa? Karena dakwah salafiyah dai-dainya kadang menjelaskan kesalahan kelompok ini, kesalahan dalam pemahaman ini. Ya. Sekarang lagi membahas masalah terorisme yang menyalahkan orang. Ya. Maka katanya salafi ini suka memecah belah umat. Nah, ini ucapan muncul dari salah satu dari dua orang. Orang yang pertama, dia tidak paham agama. Atau orang yang kedua, orang yang terlalu banyak kamusnya sehingga salah menerjemah. Iya. Tidak bisa membedakan antara nasihat dan antara memecah belah. Iya. Seharusnya dia berpikir, kalau kelompok dari kaum muslimin tersebut tidak diingatkan akan kesalahannya, kapan mereka mau sadar? Harusnya berpikir dengan pemikiran yang menjaga ketentraman bersama, menjaga agama. Ya. Jangan berpikir, oh ini dihujat, dikritik. Nah, seorang hendaknya berlapang dada. Kalau memang kritikannya benar, terima. Anggap sebagai nasihat. Ya. Jangan salahkan yang mengkritik. Sebab tanggung jawab Anda bukan pada yang mengkritik, tapi tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum akan dipertanyakan, sudah sampai kepadamu kebenaran, kenapa kamu tidak ikuti? Iya. Ini adalah hal harus dipertanggungjawabkan. Ya, karena itu hendaknya dipahami bahwa adanya nasihat kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, saudara jemaah-jemaah kaum muslimin yang jatuh dalam kesalahan, memberikan nasihat kepada mereka, mengingatkan kesalahan mereka, ini bukan bentuk ghibah, bukan pula bentuk memecah belah kaum muslimin, tapi adalah bentuk mempersatukan mereka. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka upaya yang sangat penting sekali. Dan ini adalah ciri yang sangat membedakan antara ahli sunnah, antara salafi dan selain salafi. Iya. Di antara kaidah dasar orang-orang yang melakukan peledakan itu, saya sudah sempat singgung tadi, dan ini ada di buku-buku mereka, buku-buku mereka yang melakukan peledakan saat ini, dan di tulisan-tulisan mereka, dan ada pula di buku guru-guru mereka, dan tokoh-tokoh mereka. Di antara apa, dasar pemikiran mereka yang sangat pokok, adalah mengembangkan kepada penguasa. Sebab mereka tidak menganggap tidak ada penguasa muslim yang syah di hari ini. Iya. Penguasa yang zalim boleh melakukan pembangkangan, kudeta terhadapnya. Iya. Karena itu mereka tidak pernah mengerti norma dan etika. Bagaimana kaum muslimin kalau dipimpin oleh seorang pimpinan negara, apa yang harus dia lakukan. Mereka tidak pernah kenal yang seperti itu. Yang mereka kenal, bahwa kami tidak mempunyai pimpinan yang syah. Ya, pimpinannya dianggap togut. Ya, pimpinannya dianggap kafir. Ya. Dan yang paling minimnya mengatakan pimpinan kita zalim, boleh kita lakukan kudeta terhadapnya. Nah, ini ciri yang membedakan, beda dengan ahli sunnah. Ya, mereka menyuruh untuk bersatu di atas al-jamaah dengan dua maknanya. Kalau mereka di bawah pimpinan kaum muslimin, maka harus mendengar dan taat kepada pimpinan sepanjang dia masih muslim. Dan sepanjang dia memerintah kepada yang ma'ruf, memerintah kepada yang taat, ketaatan. Adapun kalau dia memerintah kepada maksiat, tidak boleh taat dalam maksiat. Rasulullah SAW bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Dan dalam sebuah konteks Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq yang Maha Mencipta. Iya. Kalau misalnya mereka mempunyai keyakinan berada di dalam jamaah kaum muslimin, dipimpin oleh pimpinan negara, begitu mereka melihat kemungkaran, itu ada aturannya dalam melihat kemungkaran. Bukan artinya seorang muslim riba melihat kemungkaran, tidak.
Ya. Salah satu ciri dari ciri keimanan, hatinya benci tatkala terjadi kemungkaran. Nah, salah satu ciri dari ciri keimanan. Ya. Sebab sadar hati benci itu adalah tingkatan yang paling lemah dalam mengingkari apa? Dalam mengingkari kemungkaran. Tingkatan yang paling lemah. Ya. Kalau dia di bawah jemaat kaum muslimin, di bawah pimpinan-pimpinan negara, maka setelah mereka melihat kemungkaran, hendaknya dilihat kemungkarannya jenisnya apa. Kalau kemungkaran tersebut dalam batasan dia mampu merubahnya, ya, dia seorang pimpinan negara, pimpinan daerah, dia seorang kepala rumah tangga, terjadi kemungkaran dalam rumah tangganya, dia rubah di dalam tahap kepemimpinannya, tidak ada masalah. Dia rubah dengan tangannya. Tapi merubah dengan maslahat umum, hal yang berkaitan dengan maslahat umum, ini punya pimpinan negara, pimpinan umum. Ya. Dia berhak merubah. Ya. Dan untuk tahapan kita, itu tugasnya aparat keamanan. Ya. Maka harusnya siapa yang melihat kemungkaran dan harus dirubah dengan tangan, dia melaporkan kepada pihak keamanan atau menasihati pimpinan negara untuk merubahnya. Nah, kalau sudah lakukan, maka itu tanggung jawabnya. Adapun kaum muslimin secara umum, mereka tidak ada kewajiban merubah kemungkaran apa yang bukan di dalam kekuasaannya. Iya. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini mendasari sebagian anak muda itu, katanya mereka melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan. Jelas semua orang melihat. Tapi apakah syariat mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu dalam keadaan ya, terjadi kemungkaran? Nah, di sini letak prinsip salafi yang membedakan dengan lainnya. So, kalau dia adalah seorang salafi, dia akan berpegang dengan prinsip ini. Bersatu dengan asal jamaah. Dan meninggalkan furqah. Meninggalkan furqah. Sebab menjaga kaum muslimin di atas satu hati, itu lebih penting. Ya, daripada urusan yang lainnya. Karena itu tatkala Rasulullah SAW meninggal, sebelum jenazah beliau diurus untuk diselenggarakan, ya, para sahabat telah menentukan dahulu Abu Bakar As-Siddiq sebagai pimpinan pengganti Rasulullah SAW. Sebab kemaslahatan menentukan pimpinan itu lebih penting daripada kemaslahatan menyelenggarakan jenazah Rasulullah SAW. Sebab itu adalah pesan dari Rasulullah SAW dan itu adalah syariat beliau. Dan para sahabat melakukannya sebagaimana yang telah diajarkan dan ditanamkan oleh Rasulullah kepada mereka. Ya. Bagaimana ucapan sebagian a'immah? Ya. 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang sangat zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Lebih baik daripada apa? Satu hari tanpa penguasa. Ya, dan kita di Indonesia ini banyak-banyak dapat pelajaran. Ya. Perhatikan, di masa-masa jumlah manusia menerjakan penguasa yang zalim. Ya. Lihat apa yang terjadi setelahnya. Mereka bisa memperbandingkan letak keamanan, kesejahteraan yang mereka dapatkan setelah itu dan sebelumnya. Ini lantaran keluar dari prinsip yang agung ini. Ya. Menjaga kaidah yang agung ini. Nah, sebab ini kaitannya menjaga kemaslahatan bersama. Ya, dan itulah akal yang sehat bagi siapa yang ingin berpikir. Dan itulah kemaslahatan yang hakiki yang dijaga oleh syariat Islam. Yang dijaga oleh syariat Islam. Sebatas kezaliman penguasa itu adalah kezaliman tidak sampai ke tingkat kekafiran, maka tidak boleh melakukan kudeta apapun kepadanya. Kita wajib mendengar dan taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang benar. Ya. Makin di antara ciri ahli sunnah wal jamaah yang membedakan mereka dengan yang lainnya. Kemudian di antara ciri yang lain, dari ciri ahli sunnah wal jamaah, bahwa dakwah ahli sunnah ini adalah dakwah
dakwah salafiyah adalah dakwah yang universal, dakwah yang mencakup segala urusan, segala aspek yang diperlukan oleh manusia. Ya. Karena itulah, kalau kita baca dan kita cermati dakwah, ya, para salafiyun semuanya mengarah kepada Islam al-kafah, Islam yang sempurna, yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Ya. Jadi perintah masuk dalam Islam secara sempurna. Nah. Dari ciri yang sangat penting sekali membedakan antara salafiyun dan selain salafiyun. Ya. Lihat saja. Di kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam. Jemaah-jemaah tersebut. Kalau dia mengangkat bagian dari Islam, dia hanya mengangkat sebagian saja. Apa yang jemaahnya cenderung untuk berada di situ. Kalau dia jemaahnya bergerak di politik, dia hanya main di politik saja. Ya, kerjanya demonstrasi tiap hari. Ya. Bikin hujatan. Ya. Kemudian melansir berita-berita politik, memberikan komentar-komentar, tanggapan. Ya. Ada yang kerjaannya, dia hanya memandang satu sudut misalnya, yang dia pandang di situ adalah sudut Islam. Dia anggap bahwa, ya, hanya berkaitan dengan masalah sholat saja, datang ke masjid saja. Dia hanya program bagaimana menggerakkan kaum muslimin datang ke masjid, datang sholat. Ya. Nah, dia diragukan, dia adalah bentuk dari kebaikan. Tapi ini bukan ciri Islam yang dibawa oleh Nabi. Nabi SAW diutus dengan Islam yang sempurna. Diutus dengan Islam yang sempurna. Bukan pada satu hal saja. Nah. Demikian pula pada sebagian yang lainnya. Ya. Mereka hanya menganggap bahwa Islam itu, agama itu semuanya adalah jihad. Ya. Perang saja. Yang penting bagaimana caranya berjihad. Ya. Sehingga terlihat, yang saya menyaksikan, ada sejumlah orang yang namakan dirinya jihadiyun, orang-orang yang gemar berjihad. Ya. Dia kalau berada di daerah yang aman, tidak ada konflik, ya, cenderung bagaimana caranya membuat konflik supaya bisa berjihad. Ya. Mereka anggap itu adalah apa? Jihad. Ya. Lakukan jihad tanpa membedakan antara perkara yang baik dan yang jahat. Nah, dari sebagian kelompok yang lainnya melihat bahwa cara memajukan Islam dengan cara, ya, sibuk mencari kursi sehingga bisa duduk di parlemen. Ya. Katanya kalau kita memegang inti atau kunci dari pemerintahan, kita bisa mengatur dan bisa mengadakan perbaikan lebih banyak. Nah, itu ucapan yang indah. Tapi tidak seindah hasil yang pernah mereka lakukan. Ya. Orang-orang yang berdakwah ke arah ini sudah puluhan tahun. Di Mesir dan di Indonesia ini sudah nampak, sudah diberi kesempatan. Mana hasil yang pernah mereka ciptakan dalam mengadakan perbaikan? Kecuali hanya larut. Ya, ikut bersama orang-orang yang membalikkan dirinya. Nah, ini dari hal yang hendaknya kita menjadikan ibrah. Di dalam Islam diajarkan mengadakan perbaikan dari seluruh sisi. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menanamkan tauhid kepada umat, menanamkan aqidah. Dan ini adalah asal dan ciri utama dakwah beliau. Sebab ini adalah dakwah para nabi dan para rasul seluruhnya menyuruh kepada tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran. Ya. Dan ini pada tiga ayat dalam Al-Quran menjelaskan dakwah para nabi dan para rasul. Dua ayat berada dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini
dikenal juga di kalangan ahli tafsir sebagai dengan nama surah An-Ni'am, surah kenikmatan-kenikmatan. Sebab di dalam disebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah kepada manusia yang sangat banyak. Mereka diingatkan akan besarnya kenikmatan itu. Dan kalau mereka lalai darinya, dan diterangkan di dalam surah ini bagaimana ancaman dan bagaimana akibat orang yang mengingkari nikmat. Dan di dalam surah inilah firman Allah, wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Di dalam surah ini pula nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Di dalam surah ini pula firman Allah, dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Nikmat yang paling pertama yang Allah sebutkan di dalam surah ini adalah nikmat apa? Nikmat diutusnya para nabi dan para rasul dengan satu dakwah, dengan satu dakwah tauhid. Allah firman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat dengan membawa perintahnya. Maksudnya membawa perintahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya mengangkat siapa dari manusia yang akan menjadi nabi. Ini perintah kepada para nabi. Hendaknya para nabi menyuruhkan. Menyuruhkan apa? Bahwa tidak ada yang berhak ibadah kecuali saya, firman Allah. Maka berfatwalah kalian kepadaku. Ini misi dakwah para nabi dan para rasul. Disebutkan di awal surah sebagai bentuk nikmat Allah yang paling besar. Ya, perhatikannya. Bagaimana fikih memahami ayat-ayat. Ya. Seorang kelas pintar selalu membaca ayat Al-Quran di surah An-Nahl. Ya. Dia tahu artinya, paham maknanya. Tapi kalau dia ikatkan ayat ini, dia di surah apa? Kaitannya dengan apa surah ini? Apa pentingnya dia diletakkan? Ingatan semakin membekas dan semakin indah maknanya. Ya. Nah, dan ini hanya ada dalam ilmunya para ulama as-salaf. Rahimahumullah. Mereka menafsirkannya dan menjelaskannya dengan sangat detail dan lebih luas daripada apa yang telah saya gambarkan tadi. Yeah. Ayat yang kedua masih dalam surah An-Nahl, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa jatanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Maka isinya apa? Kalau diutus setiap rasul pada umatnya, hendaknya kalian menyerukan bahwa sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ini dua ayat di surah An-Nahl. Ayat yang ketiga berada dalam surah Al-Anbiya. Perhatikan ini, surah Al-Anbiya namanya dari surah para nabi. Iya. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Nabi Muhammad. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali rasul ini kami wahyukan kepadanya, hendaknya kamu mendakwakan tidak ada yang berhak diibadai kecuali saya, maka beribadalah kalian semuanya kepada saya. Demikian firman Allah kepada para rasulnya. Maka ini adalah ciri utama yang ditanamkan di dalam dakwah salafiyah. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah 10 tahun, 13 tahun beliau berada di Mekah, membangun tauhid. Kemudian beliau menyempurnakannya di Madinah. Di hari yang beliau wafat, wasiat beliau paling terakhir, beliau berkata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan hadisnya mutawatir. Beliau bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Nah, ini dakwah yang paling diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu ini termasuk kesalahan umum pada jemaah-jemaah ini. Ya. Mereka sibuk tidak memulai dengan tauhid. Ya, semua orang melihat ada kerusakan di tengah manusia. Ya. Sepanjang dia masih hidup masih bisa melihat, mendengar, maka dia tahu ada kerusakan yang harus diperbaiki. Tapi yang kesalahan yang terjadi adalah cara memperbaiki kerusakan itu dari mana? Ada mengatakan kita perbaiki kerusakan ini, caranya kita memimpin. Supaya kita perbaiki. Ya. Mereka sangka bahwa dengan memegang kekuasaan, ya, mereka langsung bisa merubah. Tidak segampang itu. Nah,
Apalagi kalau dipoles dengan polesan yang indah, kita akan tegakkan syariat Islam. Ya. Kita akan tegakkan syariat Islam. Ya. Semuanya setuju, kita tegakkan syariat Islam. Tapi setelah Anda berpuasa, mana syariat Islamnya? Ya. Islam. Dan penerapan syariat Islam tanpa didahului dengan akidah yang benar itu tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Saya perhatikan di Pakistan misalnya, di masa Diaul Haq. Ketika dia sudah siap menerapkan hukum-hukum Islam, dia sudah ambil rumusan hukum-hukum yang diterapkan di Saudi Arabia, penerapan hukum-hukum Islam. Baru diterapkan satu hukum saja sudah didemo ya, oleh masyarakatnya. Nah, padahal orang-orang Pakistan punya kebiasaan kalau satu keluar, katanya punya kebiasaan kalau satu keluarganya dalam satu rumah tangga ada yang tidak hafal Quran, itu aib besar menurut mereka. Ya. Perhatikan, baru satu hukum diterapkan sudah demo. Ya. Kenapa? Bagaimana caranya mau diterapkan? Orang yang akan diterapkan padanya tidak tunduk kepada syariat Islam. Ya. Karena itu kalau ingin menegakkan syariat Islam, maka tegakkan agama Allah di atas muka bumi. Pasti akan tegak syariat Islamnya sendirinya. Itu otomatis. Kalau keharusan dari orang yang taat menegakkan agama, dia akan menerapkan apa? Syariat Islam. Karena itu tidak aneh. Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah, beliau sibuk mendidik manusia dengan tauhid. Beliau sendirinya terbentuk negaranya, negara Islam di Madinah. Terbentuk syariat Islam di kota Madinah. Itu buah dari tauhid. Ya. Karena itu orang yang bercita-cita ingin mendirikan negara Islam, ingin mendirikan apa namanya ini menegakkan hukum-hukum Islam tanpa menyampaikan dakwah kepada tauhid, tanpa membersihkan masyarakat dari kesyirikan, bid'ah dan khurafat, ini namanya dia sedang bermimpi. Ya. Kalau dia hanya berharap, ya, tiba-tiba muncul negara Islam, ya, tiba-tiba syariat Islam bisa ditegakkan, ini namanya bermimpi. Nah, kemudian penegakan syariat ini, pendirian negara, itu adalah buah dari tauhid. Tauhid adalah dasarnya, itu adalah dakwah para nabi dan para rasul. Tidak masuk di akal. Bagaimana seorang ini mengambil buahnya sedangkan pohonnya belum pernah dia tanam? Ya. Itu hal yang tidak apa tidak bisa dicerna sama sekali. Karena itu hendaknya kaum muslimin, kalau mereka ingin baik, kembali kepada bagaimana para nabi dan para rasul berdakwah. Ya. Dan inilah yang ditempuh oleh salafiyun, orang-orang yang mengikuti jalan as-salaf. Mereka yang menerapkan agama dari segala sisi. Mereka mulai dari prioritas utama. Namanya dakwah tauhid. Ya. Beda dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Mereka melihat bahwa yang paling prioritas, sebagian orang memandang paling prioritas adalah mengubarkan jihad. Ya. Ada yang memandang paling prioritas adalah bagaimana caranya kita mengajak manusia kepada sholat. Ya. Ada yang paling prioritasnya bagaimana kita berpuasa. Membuat negara menerapkan syariat. Ya. Nah, jihad, adanya negara Islam, penerapan hukum Islam, itu semua adalah hal yang dituntut dalam Islam. Tapi dia bukan pondasi dasar. Ada yang merupakan cabang, ada yang merupakan wasilah dakwah. Jihad adalah wasilah dakwah. Dia dipakai kalau dia bermanfaat. Ya. Wasilah dakwah. Jihad itu. Bukan tujuan utama. Tapi dia adalah wasilah dakwah. Karena itu ketika disebutkan manfaat jihad, Rasulullah SAW bersabda, "Litakuna kalimatullahi fil ulya," supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Kalimat Allah yang paling tinggi. Nah, ini dari ciri ini saja, ini sangat membedakan sekali antara dakwah salafiyah dengan kelompok atau orang-orang yang sering melakukan peledakan itu. Apa yang kalau kita lihat dari seluruh penerapan di dalam dakwah salafiyah, mereka ajarkan tauhid. Dan mereka sangat ihtimam dengan memahamkan manusia terhadap ibadah, menganjurkan untuk memahami agama, ya paham fikih ibadah. Ya. Ibadah itu mencakup tahara, salat, bagaimana dia bersedekah, bagaimana dia haji, mengeluarkan zakat, bagaimana kalau ada yang meninggal disenggerakan jenazahnya, ibad muamalah. Mereka mengajarkan bagaimana hukum jual beli, ya. Bagaimana masalah perbankan, pergadaian dan selainnya. Ya. Jadi terangkan semuanya. Juga masalah nikah diterangkan berkaitan dengan pernikahan.
Dan ada bab yang lainnya penjelasan tentang hukum-hukum. Dan ini sifatnya di peradilan. Semua aja lengkap di tuntunan syariat kita. Dan Rasulullah SAW mengaturnya. Ya. Karena itu dakwah. Kalau dia dikatakan dakwah yang benar mengikuti jalan as-salaf, maka dakwah itu harus dakwah yang menyeluruh, mencakup segala perkara. Nah, kemudian ciri umum dari dakwah salafiyin, karena dia adalah dakwah tauhid, maka dakwahnya adalah dakwah menyeluruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Menyeluruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tidak pernah terpikir kalangan salafiyin bagaimana berlomba-lomba mencapai kedudukan dan kekuasaan. Ya. Mungkin kalau mau mengadakan pemilihan suara, mungkin suaranya banyak. Ya. Bisa naik mungkin calonnya. Ya. Mereka tidak pernah berpikir untuk hal tersebut. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan kegiatan dakwahnya memperbaiki manusia dari arah kekuasaan. Awal kali beliau berdakwah di Mekah, beliau dakwakan satu persatu. Ditawari kekuasaan beliau di Mekah. Ya. Tapi beliau menolaknya. Nah, beliau menolaknya. Ya. Karena itu tidak perlu cemas terhadap salafiyin. Ya. Bahwa mereka akan merebut kekuasaan, mencari kursi, tidak perlu cemas. Ya. Tentang hal tersebut. Nah, kemudian yang lainnya juga harus diketahui. Bahwa ya, ciri seorang salafi, dia berdakwah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mencari pengikut dan mencari anggota. Iya. Wah, ini anggota kami. Sudah masuk dalam kartu anggota. Ya. Wah, ini simpatisan. Sebab dia masuk dalam daftar tamu. Iya. Ini adalah yang lain itu. Iya. Nah, hari ini kami baru membuat masjid sekian. Iya. Baru bikin ini dan bikin itu. Nah. Ya, di mana keikhlasan? Seorang dalam beramal. Apakah setiap amal yang dilakukan harus diumumkan kepada manusia? Saya telah berbuat begini dan begitu. Maka diperhatikan makna dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu adalah ciri dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ya, perintahnya kepada nabinya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Ya, bagi kalimat isyarat inilah. Ya, inilah itu biasanya kata tunjuk untuk sesuatu yang sudah jelas. Sebab ini jalan yang lurus, jelas. Itu jalan Islam. Ya. Ini adalah jalanku. Lurus. Ya. Adu ila Allah, saya berdakwah kepada Allah. Perhatikan. Ila Allah kepada Allah. Ya. Bukan berdakwah kepada diri saya, mengikuti kemampuan saya. Tidak. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ciri beliau, kata beliau, saya dan orang yang mengikuti saya. Kemudian beliau di akhir ayat Allah firman, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, sungguh saya bukan termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Disinggung tauhid di dalam dakwah. Iya. Yeah. Maka ini ciri penting sekali. Membedakan ahli sunnah dengan selainnya. Nah. Kemudian diantara ciri yang lain dari ciri dakwah ahli sunnah. Dakwah ahli sunnah itu adalah dakwah yang jelas. Transparan. Iya. Tidak ada yang disembunyikan. Sebab yang namanya hujjah dan petunjuk semuanya harus jelas. Iya. Seperti ucapan Nabi tadi. Perintah Allah pada Nabi-Nya. Qul hadhihi sabili. Katakan kepada Muhammad, ini adalah jalanku. Sebab dia adalah jalan yang jelas. Saking jelasnya Allah, Rasulullah SAW bersabda, لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَى لَيْلِهَا تَنَهَارِهَا لَا يَزِيقُ أَنْهَا إِلَّا هَالِكَ. Sungguh saya telah meninggalkan kalian, wahai umat Islam, di atas suatu petunjuk yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Iya. Sangat jelas petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Bukan disembunyi, dirinci ayat-ayat. Dan supaya nampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jalan kebenaran dirinci, jalan kejelekan juga nampak
dengan sangat jelasnya. Inilah sifat umum dalam syariat kita. Karena itu kalau ada yang sifatnya, ya, acara pengajiannya hanya dihadiri sebagian kelompok, ya, sebagian orang saja menghadirinya, sembunyi-sembunyi, ya, pembicaraan depan umum beda kalau dia berbicara dengan jemaahnya, itu adalah alamat bahwa dia berada di atas dakwah ghafil. Ini ciri umum dalam membedakannya. Inilah yang dinukil dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah, beliau berkata, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amrin duna al-amma fa'lamu annahum ala fa'lam annahum ala ta'sisi dhalala." Apabila kalian melihat satu kaum, mereka yang berbisik-bisik berbicara tentang suatu perkara tidak menghadirkan yang lainnya, maka ketahuilah mereka ini sedang merintis sebuah kesesatan. Sedang merintis sebuah kesesatan. Iya. Dan ini asal diantara bentuk yang terjadi. Iya. Nah, memang santai kalau berbicara depan umum, ya, pakai bahasa-bahasa umum, ya. Istilahnya mereka menebar pesona. Ya. Kalau sudah tertarik, masuk di halaqah khusus. Sudah tertarik, ada nanti halaqah-halaqahnya. Ya, masuk rumah, sendalnya juga ikut dimasukkan. Ya. Kamu masih marhala pertama, tidak boleh ikut di marhala kedua. Ya. Kamu masih tingkatan awal, kamu di sini aja dulu. Ya. Ini sudah tinggal landas yang lainnya. Ya. Sebentar lagi akan dikirim ke Moro atau dikirim ke Afghanistan untuk berlatih. Nah, ini ciri-ciri umum yang membedakan. Ya. Setelah itu silakan. Ya, kalau ada apa namanya ingin mengintai ahli sunnah, silakan. Datangkan intel sebanyak-banyaknya. Ya. Apa yang kami sampaikan depan umum itu pula yang kami sembunyikan. Apa yang kami sembunyikan itu pula yang disampaikan di depan umum. Sebab di dalam prinsip umum dakwah salafiyah, dakwah Islam itu adalah dakwah yang jelas dan terang. Manusia harus mengetahuinya. Tidak ada yang disembunyikan. Sebab Islam adalah rahmat untuk alam semesta seluruhnya. Dia adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan Allah berfirman kepada nabinya, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas, basyiran wa nadhira." Dan tidak kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk memperingatkan seluruh manusia, memperingatkan dan memberi kabar gembira kepada seluruh manusia. Seluruhnya, bukan lapisan tertentu saja. Iya. Maka ini hal yang hendaknya dipahami dari ciri umum dakwah salafiyah yang membedakannya dengan kelompok-kelompok dakwah-dakwah yang menyimpang. Iya. Ya, dan banyak sekali ya kalau kita ingin berbicara tentang karakteristik dan ciri dakwah salafiyah, ciri seorang salafi mengikut jalan as-salaf, ini sangat banyak sekali. Nah, apa yang saya terangkan tadi adalah sebagian dari ciri mereka. Di antara ciri mereka yang lainnya, bahwa dakwah salafiyah juga adalah dakwah yang membawa rahmat, rahmat untuk manusia. Kemudian di antara ciri lainnya, dakwah salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas keadilan. Dibangun di atas keadilan. Ya. Ciri lainnya dakwah salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas perbaikan kepada manusia dan mencegah segala bentuk kerusakan. Dan ini ciri umum yang sangat membedakan. Ya. Ciri umum yang sangat membedakan. Nah, ini paparannya, uraian untuk kaidah ini panjang sekali. Di pembahasan usul fikih untuk masalah dakwah kepada perbaikan dan mencegah dari kerusakan, ini pembahasannya berjilid-jilid, buku yang ditulis. Dan tidak sembarang. Dari ulama yang mumpuni menguasai seluruhnya. Ya. Dan semuanya ada aturannya dan kejelasannya, alhamdulillah. Dia adalah dakwah yang mengarah kepada perbaikan. Ya. Mengarah kepada perbaikan. Dilarang berbuat kerusakan. Dan ini adalah dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Ya. Perhatikan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau akan berangkat ke Bukit Tur
Maka beliau berpesan kepada saudaranya Nabi Harun. Ukhlifni fi qaumi. Ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabil al-mufsidin. Gantikan saya di tengah kaumku. Dan adakanlah perbaikan. Dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, Nabi Nuh alaihi salam beliau berkata, ya, "Fattaqullaha wa athi'un wa la tuti'u amra al-musrifin alladziina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Janganlah kalian taat terperkara orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Nabi Syu'aib juga demikian, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian seluruh para nabi dan para rasul dibangun di atas prinsip ini. Iya. Maka kaidah umum, apabila terjadi di dalam sebuah dakwah yang mereka tidak mengarah kepada arah perbaikan tapi menimbulkan kerusakan, keonaran, itu sudah diketahui secara umum bahwa itu bukan dari prinsip dakwah salafiyah. Iya. Tidak dikenal di dalam prinsip dakwah salafiyah ada membuat kerusakan massa di tengah manusia. Iya. Apalagi mengakibatkan banyaknya terjadi kerugian untuk kaum muslimin. Ya, karena perbagian, karena perbuatan sebagian orang ini melaksanakan aksi terornya, ya, maka sejumlah kaum muslimin tersempit lingkupnya disebabkan karena mereka. Ya. Sejumlah kaum muslimin yang tidak bersalah dicurigai karena perbuatan sebagian dari mereka. Nah, sebab kebanyakan manusia sekarang tidak memandang dengan kacamata agama. Mereka hanya memandang dengan kacamata umum saja. Ya. Oh, ini pakai jenggot, ini pakai kopiah, ya, kainnya di atas mata kaki, ya, khusyuk sholatnya, diambil semua dari ciri-ciri dan sifat-sifat. Oh, kalau begitu ini sama dengan mereka. Ya. Jadi ini salah besar dalam menilai. Ya, salah besar dalam menilai. Ya. Karena sama, ya, tidak artinya, apa namanya, tidak berarti dia itu serupa. Ya, serupa belum berarti apa? Ya, sama. Ya. Nah, dan ini dipahami. Kalau orang kenal itu, tapi karena perbuatan sebagian orang yang akhirnya banyak kerugian yang ditanggung oleh kaum muslimin. Nah, ya, dan mereka tidak pernah merasa ditegur. Ya. Tidak pernah merasa bersalah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Orang-orang yang menyakiti kaum muslimin dan muslimat tanpa dosa yang dia lakukan, bukan karena perbuatannya, tapi dia tanggung derita karena perbuatan mereka. Ya, Allah berfirman, sungguh mereka ini telah menanggung sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Ya. Mereka tidak takut dengan ayat-ayat itu. Nah, sebab mereka hanya punya harapan nikah dengan bidadari saja. Ya. Jadi pengantin saja. Nah. Ini termasuk kesalahan dalam berpikir, dalam beragama. Dia hanya mengambil dari agama hanya kabar gembira. Dia tidak indahkan di dalam agama kita ada peringatan kalau berbuat begini, dihindari. Ini namanya ingin menghalalkan segala cara. Ya. Untuk mencapai tujuannya. Nah, dan banyak lagi dari prinsip ahli sunnah wal jamaah yang mungkin saya cukupkan pembahasan tentang salafi sampai di sini. Saya akan pindah ke pembahasan berikutnya berkaitan dengan masalah wahabi atau wahabi. Ya. Apa itu wahabi ya? Atau wahabi? Ya. Ini pertanyaan harus ditanyakan kepada siapa yang mengucapkannya. Ya, jadi kalau ada yang menuduh kamu wahabi, tanya dulu apa itu wahabi, apa yang kamu maksud dengan wahabi. Sebab sekarang ini penafsiran wahabi banyak sekali versinya, ya, banyak sekali. Sampai sangat disayangkan ada sebagian organisasi Islam besar di Indonesia ini mengeluarkan 100 ciri wahabi. Ya. Nah, seluruh ciri yang disebutkan, ya, semua orang yang dianggap wahabi mengingkarinya.
Nah, dari ulama ahli sunnah yang dituduh wahab mengingkarinya. Bagaimana caranya dia dituduhkan? Jelas? Karena itu kalau dia tanya wahab, dia tanya dulu wahab itu apa? Di mana dia tinggal? Ya. Apa warna kulitnya? Dia berbahasa dengan bahasa apa? Ya. Terangkan wahab itu apa? Kan begitu? Ya. Sebab wahabi di dalam sejarahnya itu banyak yang nama wahabi. Dikatakan wahabi. Ya. Yang paling masyhurnya dulu, dan ini yang disinggung di dalam apa namanya sebagian buku, ya, di Tarikh Maghrib, ya. Ada seorang yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dan dia ini, ya, dia ini mempunyai pemikiran Khawarij. Khawarijnya kelas ekstrim. Jadi Khawarij itu sudah kelompok ekstrim. Di antara Khawarij mereka yang paling ekstrim. Di antara Khawarij mereka yang paling ekstrim. Ini kelompok Ibadiyah. Nah, memang di antara pemikiran-pemikirannya, seorang Muslim yang mendengarnya langsung pasti mengatakan ini sesat. Nah, inilah yang dikritik dalam sejumlah buku seperti ada seorang alim yang bernama Muhammad bin Ali Al-Lakhmi, meninggal pada tahun 292 Hijriah. Ingat-ingat tarikh meninggalnya. 292 Hijriah. Ya. Dia mengkritik tentang Wahabi jenis ini dalam bukunya. Ini yang dirutil dalam beberapa buku tarikh yang dipegang oleh kaum muslimin di masa ini. Dan dia asalnya berada di Afrika, ya, kelompok ini, ya, disebut dengan nama Wahabiyah. Jelas? Ya, kalau ini yang dimaksudkan dengan Wahabi, sudah dimaklumi kesesatannya. Jelas? Tapi orang yang menafsirkan Wahabi sekarang ini lain pengertiannya. Mereka arahkan ke mana? Hah? Mereka arahkan kepada orang yang menyuruh kepada Tauhid. Wahabi. Mereka katakan Wahabi itu adalah nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi lahir pada tahun 1115 Hijriah. Ya. Meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Nah, pertautannya dengan Abdurrahman, yang Abdul Wahab bin Abdurrahman, ini lebih dari 900 tahun. Nah, sekarang ramai-ramai Wahabiyah dituduhkan ke sana. Jelas? Kita tidak perlu apa namanya berbicara skala ekonomi skala internasional. Ya, kita di Indonesia saja di sini. Ya. Sekarang sebagian kelompok di Indonesia, kalau dia tidak sebagian paham dengan kelompok yang lain, ada kelompok yang lain dia tidak tahlilan. Hah? Dia tidak kunut subuh. Hah? Tidak ada pelanggaran takziah di acara kematian. Nah, ini Wahabi mereka. Ya. Wahabi. Jelas ya? Sampai pernah di Yaman, orang-orang Syiah, ada orang baca di apa namanya di masjid, dia baca kitab Sahih Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, apa dikata orang-orang syaitu? Wahabi Al-Bukhari ada di masjid, kata dia. Jadi semua orang yang tidak cocok dengan dia, tidak sepaham, dia namakan apa? Hah? Dinamakan Wahabi. Karena itu kita harus tanya, Wahabi itu apa yang dimaksudkan? Apa yang diinginkan dengan Wahabi? Ya. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, beliau salah seorang dari ulama Salafiyah. Ya. Bahkan salah seorang pembaharu mujaddid di masa beliau rahimahullah. Karya beliau dan dakwah beliau tersebar di pelosok Saudi Arabia sampai hari ini. Ya. Sampai kita masih dapat orang-orang tua, ya. Orang-orang tua luar biasa berkaitan dengan masalah tauhid. Ya. Berkaitan dengan masalah tauhid. Sebab memang dahulunya beliau mengeluarkan peraturan bahwa setiap keluarga itu harus ada jadwal wajibnya, diwajibkan oleh pemerintah untuk duduk di masjid dan mempelajari tauhid. Supaya mereka paham. Ya. Sehingga wajar kalau di Saudi Arabia dengan semudahnya melakukan hukum-hukum Islam. Ya. Menerapkan hukum kisah, menerapkan hukum potong tangan dan selainnya dari hukum-hukum Islam. Ya. Karena memang negaranya dibangun di atas itu. Di atas tauhid. Dan dibangun di atas dakwah. Dan pemerintahnya mendukung, rakyatnya mendukung.
Dailah yang ingin dibidik oleh musuh-musuh Islam, Saudi Arabia dibicarakan dari sisi itu. Antum tahu saya tadi sebut nama Abu Muhammad Al-Maqdahi, salah seorang panutan tokoh-tokoh yang melakukan peledakan ini, dan buku-bukunya mulai diterjemah. Ya, saya ingatkan, ini Abu Muhammad Al-Maqdahi, dia punya buku khusus, ya, apa namanya, cercaannya terhadap Saudi Arabia. Jadi kalau Saudi saja dalam tahapan sudah menerapkan hukum Islam masih dicela oleh mereka, kira-kira yang lainnya bagaimana? Hah? Ini ya logika umum bagaimana mereka bersikap. Ya, kalau mungkin daerah yang lainnya, ya, lebih fatal lagi. Sebab Saudi saja mereka anggap bukan pemerintahan Islam. Apalagi yang lainnya. Ini saja sudah menerapkan hukum Islam. Ya. Kalau terjadi kesalahan, ada hal yang terjadi kesalahan, itu wajar. Semua tempat ada kesalahan. Ya. Tapi bukan salahnya orang yang menerapkan hukum Islam, bukan salah Islam. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang berzina dirajam, ada yang mencuri, ya. Kan begitu? Tapi bersama dengan itu, Islam tidak dijelaskan sebab itu perbuatan oknum. Ya. Maka demikian harusnya seorang menimbang dan menilai. Ya. Maka kita kembali kepada data Wahabi ini. Saya ingin fokuskan bahwa kalimat Wahabi ini dijadikan sebagai kalimat yang tidak jelas apa artinya. Kemudian dia dijadikan sebagai tunggangan oleh sebagian orang untuk menyerang kelompok yang lainnya. Menyerang kelompok yang lainnya. Ya, karena itu kita tanya dulu, apa yang dimaksud Wahabi itu? Ya. Apa yang dimaksud Wahabi? Kalau Wahabi menyuruh kepada tauhid, memberantas kesyirikan, tidak apa-apa. Saya Wahabi juga tidak apa-apa. InsyaAllah. Ya. Kenapa? Tapi terhadap para nabi kan? Para Rasul, kan begitu? Ya. Tapi kalau Wahabi melakukan peledakan, melakukan pemboman, ya. Nah, maka ini Wahabi mungkin dari versi Khawarij cocok. Sebab memang asalnya mereka terjangkit oleh pemikiran Khawarij. Orang-orang yang melakukan peledakan-peledakan ini. Sebab di antara dasar pokok pemikiran Khawarij, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Menganggap perbuatan dosa besar itu mengkafirkan. Tidak tunduk kepada jemaah kaum muslimin. Kemudian mereka tidak apa namanya menjelekkan para ulama. Menjelekkan para ulama. Ya. Karena itu di kalangan mereka, ulama-ulama yang sudah menghabiskan umurnya berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Yang rambutnya sudah putih di atas iman dan ketakwaan serta dakwah di jalan Allah. Tidak ada yang mereka anggap. Mereka anggap para ulama itu sebagai antek-antek penguasa, penjilat-penjilat penguasa. Ya. Ini bukan bahasa saya, bahasa mereka. Itu diucapkan oleh tokoh-tokoh mereka. Nah, yang katanya ulama kita hanya mengamini apa yang di apa? Diinginkan oleh pemerintah. Ya, kalau di pertemuan ini misalnya saya jelaskan haknya penguasa wajib ditaati, mungkin saja ada yang mengatakan, "Wah, ini antek penguasa ini." Ya. Nah, silakan berkata demikian. Kita berbicara di sini apa yang kita yakini sebagai agama. Ya. Apa yang kita yakini sebagai agama. Sebab itulah yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Jadi ini pembahasan tentang masalah Wahabi. Apa yang dimaksud dengan Wahabi itu? Ya. Jadi sangat jauh sekali kalau dikatakan bahwa Wahabi ya. Ya. Apa dia adalah dikaitkan dengan Salafi, Salafi Wahabi, ya. Salafi Wahabi. Nah, bagaimana cara yang bisa ketemu Salafi Wahabi? Ya. Ditambah nisbat Wahabi di belakangnya. Ya. Ini mulai ramai dibicarakan kemarin sebab ada salah seorang mantan apa namanya pimpinan. BIN, Badan Intelijen Negara yang berbicara dan mensifatkan bahwa mereka ini gerakan Wahabi. Ya, walaupun sudah banyak ribut dan dikritik oleh mass media akan pernyataan ini, dan orang yang saya maksud juga tadi, ya, juga telah mengungkapkan bahwa bukan jenis Wahabi yang diinginkan. Jadi dia punya banyak versi Wahabi. Ya. Karena itu saya katakan dari bawah, kalau ingin tahu Wahabi itu apa, digunakan tanya dulu Wahabinya apa, ya, warna kulitnya apa, dia dari negara mana. Ya, apa pemikirannya supaya bisa dipahami apa yang dimaksudkan dengan nama Wahabi. Ya. Nah, muncul ucapan sebagian
munafikin. Ya. Dengan tegas saudara, sebagian munafikin yang bercokol di jemaah Islam liberal ada di situs mereka. Ya. Mereka katakan bahwa ini sebab adanya kekerasan dan pemahaman radikal itu disebabkan karena Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Nah, kita sudah mengkaji Kitab Tauhid dua kali. Dua orang itu pun belum selesai. Ya. Tidak ada pemahaman radikal di dalamnya. Justru di dalamnya adalah keseimbangan di dalam memahami Islam. Tapi demikian, ya, musuh-musuh Islam memang ingin, ya, menyudutkan kaum muslimin, orang-orang yang berada di atas jalan yang hak. Mereka ingin sudutkan. Ya. Dan jangan disangka mereka tidak ada pelajaran untuk hal itu. Mereka punya pelajaran untuk itu. Ada universitas khusus mengajari mereka bagaimana cara membuat kerusakan di tengah kaum muslimin. Ya. Ini harus dipahami oleh umat Islam. Dan bahaya kaum munafikin dari masa ke masa ini adalah bahaya yang sangat besar untuk kaum muslimin. Ya. Maka ini hendaknya diwaspadai, ya, dan diperhatikan. Kemudian pengaitan yang lainnya dikatakan Wahabi, ini bersumber karena sebagian dari orang-orang yang melakukan peledakan ini, dia membaca sebagian buku-buku yang dikajikan juga oleh Salafiyin. Ya. Misalnya dia mengajarkan Kitab Tauhid, ya, mengajarkan juga misalnya Salasatul Usul. Ya. Perhatikan ya. Nah, dan antum jangan sangka bahwa mereka tidak baca buku-buku itu. Mereka baca. Buku para ulama kita mereka baca. Tapi mereka ambil penggalan-penggalan yang mencocoki pemikiran mereka saja. Mencocoki pemikiran saja. Mereka saja. Dan ini fitnah yang sangat besar. Apabila dia di luar salafi, ya, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan orang akan bisa paham dengan mudah ini ada pemahaman yang keliru. Tapi dia berpakaian dengan jubah salafi. Ya. Serigala berpakaian dengan jubah salafi. Dia polis dengan dalil-dalil. Dengan ucapan Imam Salafiyin. Berkata Ibnu Taimiyah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berkata Syekh bin Baz, berkata Syekh bin Utsaimin. Dia bawakan ucapan-ucapan para ulama Salafiyin. Ya. Dan ini bahaya yang sangat besar. Dan ini mulai muncul. Nah, kemarin salah seorang tokohnya, ya, sudah dipenjara karena terlibat di bom Marriott. Kemudian belakang ini bebas. Ya, dan dia mulai banyak menerjemah buku-buku Abu Muhammad Al-Makdafi yang mulai dijual di pasaran. Ya. Kalau di internet, ya, jangan bercerita di internet itu bagaimana. Ya. Semua jenis kesesatan ada di sana. Nah, jelas? Maka ini adalah hal yang hendaknya dipahami oleh seluruh hadirin. Bahayanya harus pemikiran ini. Ya. Ini pemikiran. Kalau dia dibiarkan terus berlanjut, tidak ada yang menjelaskan kejelasannya. Saya diam, yang lainnya diam. Ya. Kira-kira akan berapa banyak teroris yang saya akan tercetak. Ya. Di masa depan berapa banyak terjadi peledakan. Mungkin Anda tidak akan aman di rumah Anda. Ya. Jadi harusnya kita luruskan pemahaman. Di dalam masalah mengkritik, di dalam masalah menjelaskan, di dalam masalah memberikan pemahaman kepada manusia. Iya. Kalau misalnya yang satu malu-malu menyampaikan, oh saya agak segan, oh saya khawatir kalau saya menyampaikan nanti saya dihujat oleh jemaah yang lain. Ya. Nah, yang satunya lagi, oh sekarang mereka itu militan sekali, bersenjata. Ya, kita khawatir kita kena imbasnya juga. Ya. Nah, dan betul mereka mengancam memang. Ya. Mengancam. Ya. Sampai sebagian dari mereka mengatakan, kalau kami sudah berpuasa, yang paling pertama kami hadisi adalah Salafiyin. Ya. Itu sudah terusak dari ucapan mereka. Sebab mereka menganggap bahwa Salafiyin ini dakwah yang sangat berbahaya. Ya. Sama umumnya dahulu, ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi, orang-orang Syiah langsung menyerang Abu Hurairah. Kenapa? Sebab Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis Nabi yang menjelaskan kesesatan Syiah, bertentangan dengan prinsip Syiah. Imam Az-Zuhri ketika beliau adalah puncak di atas puncak keilmuan, ya maksud saya, beliau termasuk sumber-sumber, ya, ilmu para ulama, maka Az-Zuhri dikritik dari sisi itu, karena dia banyak menyampaikan riwayat-riwayat, ya, yang dalam riwayat-riwayat beliau yang sah dari Nabi itu banyak meruntuhkan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, karena itu beliau menjadi
target operasi, jadi TO. Zuhri. Nah, jelas? Ya. Demikian pula di masa ini. Siapa yang menjelaskan kebaikan, kebenaran, pasti dia akan ya, dikritik dan akan menjadi target oleh sebagian orang. Karena itu tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Ya. Dan orang menyampaikan kebenaran tidak perlu khawatir. Ya. Akan hal ini. Bukan mencari musuh. Ya. Bukan mencari musuh. Sebab dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Menasihati. Ya. Tetapi namanya mengumpulkan manusia. Menginginkan supaya manusia satu hati. Tidak ada mengkritik dia. Ini adalah hal yang mustahil. Tidak mungkin. Ya. Kalau ingin berdakwah tidak ada yang mengkritik. Ya ambil saja selimut sana. Tidur di rumah. Tidak usah keluar. Ya. Nah, sebab itu tidak mungkin. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata kepada murid-muridnya, apa yang dikatakan oleh manusia tentang saya? Ya. Maka mereka berkata, dia yang memuji engkau, ada yang mengkritik engkau. Kata Imam Malik, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahilladzi lam yajma'ahum ala dammi. Segala puji hanya untuk Allah yang tidak mengumpulkan mereka semua. Tidak membuat mereka semua ini berkumpul untuk mencela saya. Ya. Kalau ada yang mencela memuji itu wajar, biasa. Ya, kritikan itu biasa. Jangan kita. Rasulullah saja dikritik. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dicela oleh manusia. Ya atau tidak? Ya. Allah dikatakan satu dari yang tiga. Punya anak. Itu celaan. Ya. Karena itu kata seorang penyair. Ma salimallahu min bariyatihi. Wala nabiyul huda fakaifa ana. Allah dari kemuliaannya tidak selamat dari celaan. Demikian pula Nabi membawa petunjuk. Apalagi saya. Ya. Tidak ada yang lepas dari celaan. Dan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, celaan terhadap pengikut al-haq, lihat saja, hari depan celaan ini akan berubah menjadi kebaikan untuk mereka. Itu hal yang wajib kita yakini. Ya. Jadi perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mencela kamu Nabi Muhammad, mereka lah yang akan tercerai-berai urusannya. Perhatikan firman Allah ini. Ya. Dan cermati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadummunani mudammaman wala muhammadun. Mereka mencela saya dan menganggap saya bahwa orang tercela. Nabi disebut mudammam, orang yang tercela. Padahal saya adalah Muhammad, orang yang terpuji. Ya. Celaan itu dirubah menjadi pujian. Itu yang dikatakan oleh seorang penyair, idza arada Allahu nashra fadilatin qawiyat ataha laha lisan hasudi. Apabila Allah menghendaki tersebarnya sebuah keutamaan, keutamaan yang berlipat-lipat, maka Allah akan jadikan pada keutamaan itu ada lisan hasad yang menyebarkannya. Dia hasad, bicara salah sana sini, setelah itu nampak ternyata tidak benar. Berubah menjadi keutamaan untuknya. Berubah menjadi keutamaan untuknya. Ya. Karena itu, sepanjang seorang itu berdakwah di atas jalan Allah, dia menyuruh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak perlu khawatir terhadap celaan, kritikan. Ya. Nah. Dan tidak perlu khawatir dengan mass media yang punya misi. Ya. Dengan berbagai bentuknya. Yang menjelaskan ahlul haq. Suatu hari akan nampak. Ya. Bahwa kebenaran itu adalah kebenaran. Ya. Sebab dialah yang bermanfaat bagi manusia. Allah berfirman. Amma zabadu fayadhabu jufa'a. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ardh. Adapun buih, dia akan pergi. Ya, begitu saja. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, itulah yang kekal dan tetap. Ya. Maka ini yang ingin saya sedikit jelaskan di sini berkaitan dengan masalah Wahabiyah dan tuduhan-tuduhan seputar Wahabi. Kemudian pembahasan yang keempat berkaitan dengan masalah terorisme. Ya. Nah. Saya sudah terangkan dari bahwa teror adalah sebuah aksi kegiatan membuat orang lain tidak aman, tidak nyaman. Ya. Lakukan kerusuhan, pengerusakan, pemboman, atau yang semisal dengan itu. Ya. Seseorang yang diganggu di rumahnya, jadi kadang-kadang diteror, sebab dia tidak aman. Ya. Maka teror ini cakupannya umum, bentuk-bentuk untuk bentuk-bentuk yang dijadikan sebagai wasilah menteror manusia juga sangatlah banyak. Kemudian
sebab-sebab seorang melakukan teror juga banyak. Ada yang sifatnya dunia, kepuasaan, ada yang frustasi, ada yang balas dendam. Ya. Ada yang hanya mencari ini aja, mencari apa namanya, tenar saja. Ya. Istilahnya apa? Berusaha tampil beda. Ya. Nah, ada yang melakukannya hanya sebatas itu saja. Dari melakukan hal tersebut, mereka atasnamakan sebagai agama. Ya. Ini yang menjadi fokus pembahasan kita. Seluruh sebab teror yang lainnya, semua orang paham bahwa perbuatan teror itu tidak terjadi di negeri-negeri Islam saja, seperti di Indonesia ini. Bahkan di negeri-negeri kafir, ya, tingkat kriminal yang terjadi, dan tingkat kerusakan yang terjadi itu lebih banyak daripada di negeri-negeri Islam. Ya. Walaupun negara itu adalah negara yang sangat berkembang, negara yang sangat makmur, tapi tingkat kejahatan sangat banyak di negeri tersebut. Jadi ini adalah hal yang semua orang memahami. Ya. Semua orang memahaminya. Ya, karena itu membahas masalah ya, terorisme, menjawab tuduhan. Ya. Ya, kalau kita berbicara kepada seluruh umat Islam, ya, tidak ada masalah. Kita kupas tentang Islam itu, bagaimana keindahannya, kenikmatannya, tidak ada masalah. Ya. Tapi kita masuk di dalam membahas orang-orang yang melakukan terorisme dengan nama agama, ini tidak cukup dengan membawa mana-mana Islam yang umum. Kita harus masuk kepada inti pembahasan. Apakah perbuatan jihad yang mereka lakukan itu betul dianggap jihad dalam agama? Apakah perbuatan teror yang mereka lakukan betul dianggap sebagai jihad dalam agama? Ya. Ini harus kita bahas. Apakah betul mereka mati syahid? Ya. Sebab kalau dia kaitkan dengan agama, pasti dalam agama ada penjelasannya. Kan begitu? Ya. Saya sudah berikan tadi. Kaidah umumnya tidak mungkin. Ada perkara agama yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hal yang tidak mungkin. Ya. Nah, karena itu dari ciri umum dakwah salafiyah yang menampakkan keistimewaannya, segala permasalahan apa saja dari permasalahan agama itu ada jawabannya di dalam dakwah salafiyah. Tidak ada penyelesaiannya. Sebab Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa agama ini sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu penjelas segala sesuatu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. فقال له إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم. فقال له sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui untuk umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang diketahui berbahaya bagi umatnya. Yang tidak mungkin dalam perkara agama kita tidak ada aturannya. Ya. Sekarang kalau Anda menganggap bahwa itu adalah perbuatan jihad, ayo kita bahas. Ya. Apa itu jihad dalam Islam? Ya. Tapi sini, keterkaitan pembahasan, mereka mengatakan, kami menyerang orang-orang kafir. Baik, satu. Ada kalimat kafir, kita akan bahas. Kemudian yang kedua, mereka menganggap perbuatannya jihad. Kemudian mereka menganggap bahwa aksi bom bunuh diri itu sebagai mati syahid. Aksi untuk menjemput kesyahidan. Ini tiga pembahasan. Sekarang jihad itu apa? Kita bahas satu per satu. Jihad itu apa? Ya. Nah, semua orang paham bahwa jihad di dalam Islam itu terbagi empat. Ada jihad melawan diri sendiri. Ya. Melawan hawa nafsu. Ada jihad melawan syaitan. Ya. So, syaitan juga menyerang manusia dengan dua senjata yang sangat ampuh. Ya. Senjata yang pertama dari arah syahwat. Senjata yang kedua dari arah syubhat, diberikan kerancuan kaum muslimin pada agamanya. Ini dua senjata. Ada jihad melawan syaitan.
Kemudian jihad yang ketiga adalah jihad melawan kaum munafikin dan para pelaku maksiat. Iya. Kemudian yang keempat, jihad melawan orang-orang kafir. Ini empat jenis jihad. Jihad melawan orang-orang kafir. Baik, kemudian jihad itu terbagi menjadi dua lagi. Jihad melawan orang-orang kafir terbagi dua. Ada namanya jihad membela diri, jihadul hujum, dan namanya jihadul mudafa'ah, jihadul mudafa'ah, jihad membela diri, dan namanya jihadul hujum, jihad menyerang. Jihad menyerang. Cuma ada dua pembagian. Ya. Silahkan baca di seluruh buku fikih yang membahas masalah jihad. Pembagian jihad tidak keluar dari dua ini. Nah, yang pertama adalah jihad membela diri. Bagaimana itu membela diri? Kaum muslimin di negaranya atau di negerinya diserang oleh musuh. Ya. Maka mereka membela diri. Mereka membela dirinya. Kalau mereka mati dalam keadaan membela diri, maka ini dihitung sebagai apa? Orang yang mati dalam jihad. Jihadnya membela diri itu adalah bentuk jihad. Kalau dia mati, dia adalah mati syahid. Sebab Nabi SAW bersabda, وَمَنْ قُتِلَ دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Siapa yang mati karena membela dirinya, dia mati syahid. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Siapa yang mati karena membela kehormatannya, dia mati syahid. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Siapa yang mati karena membela keluarganya, dia mati syahid. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Siapa yang mati karena membela hartanya, dia mati syahid. Ya, kalau dia diserang, jelas ya. Ini namanya jihad membela diri. Dan jihad yang seperti ini semua orang paham. Ya. Akan disyariatkannya. Ya. Dan orang yang non-muslim pun akan mengerti bahwa itu adalah perkara yang lumrah. Kan wajar orang diserang membela diri. Ya kan? Ya. Nah. Maka ini jihad jenis yang pertama. Di antara dalil pensyariatannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. Dan kalau mereka meminta bantuan kepada engkau di dalam agama, maka wajib atas kalian untuk menolong. Ini bagi saudara yang tertindas di dalam sebuah negara. Wajib bagi kaum muslimin yang lain menolong saudara mereka. Jelas ya? Kemudian jihad jenis yang kedua adalah jihad menyerang. Jihad menyerang. Kaum muslimin yang mulai menyerang musuh. Ya. Ini jihad harus diketahui bahwa sebelum sampai kaum muslimin sampai ke tahapan ini, ada tahapan-tahapan sebelumnya. Karena itu dalam tahapan pensyariatan jihad, yang pertama di Pasir Mekah, kaum muslimin dilarang berjihad dengan tangan. Tidak ada jihad dengan tangan sama sekali di Mekah. Bahkan yang ada di Mekah larangan berjihad dengan tangan. Larangannya diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladina qila lakum kuffu aydiyakum waqimus salata waatuz zakah." Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tangan-tangan kalian. Hendaknya kalian mendirikan salat, mengeluarkan zakat." Jadi diperintah untuk menahan tangan hanya sekedar menegakkan salat dan mengeluarkan zakat saja. Iya. Ini Mekah dilarang berjihad. Begitu pindah ke Madinah, yang pertama diizinkan adalah memerangi orang yang memerangi mereka. Udina lilladina yuqataluna biannakum dhulimu. Telah diizinkan untuk orang yang diperangi bahwa mereka ini dizalimi. Sudah batas diberi izin memerangi orang yang memerangi mereka. Ya. Setelah itu turun tahapan yang ketiga. Menyerangi orang kafir di sekitar mereka saja. Sebab ini bisa memberikan ancaman. Ya. Itulah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Ayat di surat Taubah. Ya, qatilul ladzina yaquluna qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Hendaknya kalian perangi orang-orang yang berada di setelah kalian, di sekitar kalian dari orang-orang kafir. Dan hendaknya mereka merasakan sikap keras dari kalian. Iya. Ini
Pasti yang ketiga. Yang keempat, perintah umum menegakkan jihad. Dan perintah umum ini itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan, beliau berpesan kepada pasukannya dengan tiga hal. Kalau kalian berjumpa dengan musuh, yang paling pertama, dakwahi mereka kepada Islam, ajak kepada Islam. Ya. Kalau mereka menolak, tawarkan tawaran yang kedua. Kalian bayar upeti kepada kaum muslimin. Silakan kalian berada di atas agama kalian, tapi kalian tunduk dalam wilayah kaum muslimin. Kalau mereka menolak, maka mohonlah kepada Allah, perangilah mereka. Perangilah mereka. Ini perhatikan, tahapan-tahapan dan ketentuan jihad menyerang. Ya. Baik, sekarang jihad menyerang ini, ini oleh para ulama, ya, disyaratkan tiga syarat. Boleh ditegakkan jihad menyerang apabila terpenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, harus dipimpin oleh pimpinan negara. Syarat pertama, mesti. Ya. Kalau jihad tersebut tidak ditegakkan oleh pimpinan negara, tidak boleh ditegakkan. Karena itu di Mekah tidak ada sahabat yang asal pergi perang-perangan saja. Ya. Ayo, kita bom bunuh diri. Belum ada bom waktu itu ya. Sekolah musyrikin sedang duduk. Ya, satu orang masuk membantai seluruhnya misalnya. Kalau dia terbunuh mati syahid. Tidak ada yang berpikir seperti itu. Ya. Sebab pimpinan mereka ada. Rasulullah SAW. Ya. Ya. Kalau berpikir konyol seperti mereka itu. Ya. Ya. Bukankah kalau kita mati-mati syahid. Jadi pengantin. Ya. Kenapa para sahabat tidak ada yang berpikir seperti itu. Justru datang kepada Nabi mengadu. Seperti yang saya terangkan tadi. Ya. Mereka mengadu di Ka'bah. Dari kebaliman orang-orang. Musyrikin. Ya. Ini karena jihad itu tidak dipimpin oleh seorang pemimpin. Harus ditegakkan oleh seorang pemimpin. Ini dari sejarah. Ya. Saya buka pendalilan dari sejarah. Sekarang dari hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan di kitab lain. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan ini pendalilannya. Bukan dari kantong saya. Nah, sebab mereka, orang-orang itu mengatakan, oh ini pendalilan, ya, kamu dapat dari mana? Katanya. Mas harus dipimpin pimpinan negara. Ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innamal imamu junnah yuqatalumu waraihi. Sungguhnya imam itu adalah tameng, pelindung bagi rakyatnya. Ya, pemimpin adalah tameng, pelindung bagi rakyatnya. Dilakukan peperangan di belakangnya. Tegas Nabi SAW mengatakan. Dilakukan peperangan dia. Di belakangnya harus dipimpin. Oleh pimpinan negara. Semutlak. Ya. Karena itu para sahabat. Tidak pernah ada yang menegakkan jihad. Kecuali dengan apa? Di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Hudaybiyah para sahabat tidak ada yang langsung maju. Tapi nunggu ketentuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian syarat yang kedua, kalau ingin meniatkan jihad menyerang, ya, kaum muslimin harus punya wilayah kekuasaan. Harus ada apa? Wilayah kekuasaan. Pimpinan negara ada, kaum muslimin di Mekah, tapi tidak ada wilayah kekuasaan mereka. Karena itu jihad, menurut kesepakatan para ulama, mulai disyariatkan jihad dengan fisik, mulai disyariatkannya adalah ketiga kaum muslimin berada di Mekah. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya? Kemudian syarat yang ketiga. Ya. Kaum muslimin harus mempunyai kekuatan. Untuk menegakkan jihad, kaum muslimin harus mempunyai apa? Mempunyai kekuatan. Kekuatan dari sisi keimanan, yang paling utama, dan kekuatan dari sisi fisik dan alat-alat untuk berperang. Harus punya kekuatan. Ya. Sekarang banyak menyuruhkan jihad, jihad, jihad. Ya. Dia nggak tahu apa kaum muslimin punya kekuatan apa tidak. Betul sebagian negara Islam punya persenjataan. Tapi persenjataannya dibanding dengan persenjataan mereka, itu adalah seperti orang yang bawa, apa namanya, pisau dapur menghadapi orang yang bawa pedang. Ya. Nah, karena itu sebagian jumlah dari ulama kita di masa ini memfatwakan, bahwa siapa yang menyuruh dengan makna jihad yang umum di masa ini, itu artinya dia menyuruh kaum muslimin untuk membinasakan dirinya. Sebab Nabi SAW tidak menyuruh para sahabat berjihad tatkala kaum muslimin tidak mempunyai kekuatan. Tatkala kaum muslimin tidak ada persiapan. Ya.
Ini bukan masalah takut mati. Bukan masalah takut mati. Mati itu gampang saja. Ambil bom, ledakkan, sudah mati, selesai. Kan begitu. Apa susahnya? Tapi ini masalahnya, matinya Anda ini mati di atas syariat atau tidak? Akan dapat surga atau tidak? Di atas jalan yang lurus atau tidak? Itu menjadi permasalahan. Jelaskan di sini? Maka ini tiga syarat dari syarat jihad. Sekarang kita periksa, ini sekarang orang-orang menamakan dirinya jihad ini. Sekarang kita periksa, jihad apa yang mereka tegakkan? Jihad melawan hawa nafsu? Tidak ada melawan hawa nafsu di main meledakan. Melawan hawa nafsu, kemudian melawan syaitan, itu tidak ada kaitannya dengan personil, itu urusan pribadi. Ya. Sekarang mereka meledakan, berarti jihad melawan orang kafir secara apa? Secara fisik. Baik, sekarang jihad secara fisik hanya ada dua. Ya, apakah jihad menyerang atau jihad membela diri? Apakah Anda membela diri? Nah, ini dijawab, membela diri atau? Siapa yang menyerang? Mereka yang menyerang. Ya. Dan ini yang paling aneh di apa namanya dari ideologi mereka. Ya, sampai Imam Samudra tulis di bukunya bahwa bom Bali itu ya, adalah jihad menyerang, ya, sekaligus jihad membela diri. Aneh ternyata. Nah, ini akibatnya karena nggak paham agama. Nah, Imam Samudra sendiri tulis bahwa dia memang serba sedikit pemahamannya. Hanya banyak main di internet saja. Ya, dan ini pelajaran untuk siapa yang sering main internet. Ya. Jangan menganggap ilmu itu bisa didapatkan di internet. Memang buku-buku lengkap dia dapat ini. Ya. Jangan berpikir bisa dapat ilmu dari internet. Ya. Ada dari buku itu yang harus dipahamkan oleh guru. Ya. Dia harus mengerti, dipahamkan oleh guru. Kalau salah pemahamannya, gurunya menegurnya. Ya. Agar supaya lurus pemahamannya. Nah, demikian. Jadi jihadnya bukan jihad menyerang, sama gitu. Sekarang bukan jihad membela diri. Kalau dia bukan jihad membela diri, berarti sisa jihad apa? Jihad menyerang. Ya, jihad menyerang diharuskan berapa syarat? Tiga syarat. Syarat yang pertama harus dipimpin oleh pimpinan negara. Mana pimpinan negaranya? Ya, dari negara mana dia melakukan peledakan? Ya kalau KTP mereka orang Indonesia kan begitu. Ya ada sebagian orang Malaysia tapi sudah selesai. Nah. Ya. Harus disini oleh pimpinan negara. Mereka tidak punya negara. Tidak ada pimpinan negaranya. Dua syarat sudah terpenuhi. Tidak ada wilayah kekuasaan. Tidak ada apa? Tidak ada? Pimpinan negara. Ada pimpinan negara mereka tapi negara bawah tanah. Ya. Negara bawah tanah. Karena itu dalam suratnya, surat yang saya singgung tadi dari Syaifuddin Zuhri itu, disebut bahwa organisasi kita ini atau jemaah kita ini pimpinannya jelas. Disebut pimpinannya. Memang dia punya pimpinan. Ya. Jadi semua orang tahu ada pimpinannya. Ya. Nah, cuma pimpinannya di Indonesia ini ya, penakut, tidak mau terang-terangan. Ya. Dia hanya mendukung, memberikan dukungan, ya, menyebutnya sebagai mujahid, menghadiri sholatnya dan seterusnya. Ya. Saya mengatakan saya pimpinan, ya. Dia anak buah saya. Ya. Nah. Sulit. Ya, tidak ada pasal hukum yang bisa menjeratnya. Ya. Inilah sulitnya menegakkan. Ya. Hukum dalam hal yang seperti ini. Baik. Kalau dikatakan di mana kekuatan? Ya. Mereka punya kekuatan? Ya. Nah, yang punya kekuatan seperti itu modelnya. Meledakkan setelah itu lari. Menyembunyikan diri. Ya. Makin semuanya tidak terpenuhi syarat-syarat jihad. Baik mereka katakan targetkannya orang-orang kafir. Ya. Sekarang pembahasannya kafir. Pembahasan orang-orang kafir. Ya. Mari kita bahas. Kafir dalam Islam itu terbagi berapa? Ya. Mereka hanya paham kafir itu cuma satu saja. Kafir. Ketemu. Sempitkan jalannya. Pukul kalau bisa. Ya. Bunuh. Ya. Itu yang mereka pahami. Sebab mereka orang yang dangkal pemahamannya tidak mengerti tentang Islam. Dalam Islam, orang kafir ada empat. Di dalam masalah menyikapinya. Hukum terhadap kafir, semua kafir dalam neraka. Kalau muslimin tahu hal itu. Ya, tidak ada yang suka kepada kekafiran dari umat Islam. Ya. Tapi dalam menyikapi orang kafir,
Orang kafir terbagi empat. Ada namanya kafir dinni, kafir yang pertama. Kafir dinni adalah kafir yang hidup bersama kaum muslimin dalam satu negara. Dia warga negara. Pimpinan negara melindunginya. Mereka juga taat kepada peraturan negara. Ini disebut kafir dinni. Inilah keberadaan orang-orang kafir yang warga negara Indonesia. Kafir yang kedua disebut dengan nama kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, negara muslim melakukan perdamaian dengan negara kafir. Sepanjang terjadi hubungan antara dua negara tidak saling berperang, maka ini dihitung sebagai kafir apa? Mu'ahad. Dan banyak negara sekarang terjadi perjanjian antara mereka tidak saling apa? Berperang. Ya. Walaupun banyak di urusan ekonomi, tapi di dalam urusan keamanan juga ada perjanjian. Maka ini disebut kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Ya. Pada contoh di masa dahulunya, ketika Rasulullah mengadakan perjanjian di Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy, maka setelah perjanjian, orang-orang kafir Quraisy di Mekah semuanya berubah menjadi kafir mu'ahad. Tidak boleh lagi diperangi. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Wa man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya. Ini nas hadis seperti ini harusnya dicermati oleh mereka yang melakukan peledakan-peledakan itu. Ya. Orang kafir dibunuh kok tidak mencium baunya surga? Kan begitu kan? Harusnya berpikir. Ya. Sebab di sini bukan sembarang kafir. Kafir apa? Mu'ahad, terjadi perjanjian antara mereka dan kaum muslimin tidak saling berperang. Ya. Mengerti kan mereka arti perjanjian? Ya. Janji sangat dijaga di dalam Islam. Wa'ufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, sungguhnya janji dipercayakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau di dalam negara ini ya. Ada yang memasukkan kafir jenis yang ketiga, kafir musta'man namanya. Kafir musta'man inilah jenis turis-turis yang masuk ke Indonesia. Kalau ada misalnya dari penduduk negara yang mengundang kafir masuk ke negara dengan jaminan keamanan dari dia, pimpinan negara wajib memberikan keamanan. Wajib melindungi. Ya. Ini dilakukan oleh Ummu Hanif radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketika Ummu Hanif berada di Mekah dan waktu itu Mekah sudah ditaklukkan. Maka Ummu Hanif menjamin salah seorang kerabatnya masuk ke Mekah. Ya. Ummu Hani menjamin dia masuk ke Mekah. Tapi Ali bin Abi Thalib, saudara Ummu Hani, ya, ingin membunuh orang tersebut. Maka Ummu Hani datang kepada Nabi, mengadukan bahwa saya memberikan jaminan keamanan kepada kumpulan untuk masuk ke Mekah, sedangkan saudara saya Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Apa jawaban Nabi sebagai pimpinan negara? Kata beliau, "Qad ajarna man ajarta ya Ummu Hani." Kami sudah lindungi siapa yang kamu lindungi, wahai Ummu Hani. Perhatikan betapa indahnya Islam. Sebab amanah, perjanjian itu dijaga di dalam Islam. Dijaga. Maka sepanjang terjadi, perjanjian tidak boleh untuk dibunuh. Ini tiga jenis kafir. Kafir dini, kafir mu'ahad, kafir apa? Musta'man atau musta'min. Tiga jenis kafir. Selain dari tiga jenis kafir ini disebut dengan nama kafir harbi. Disebut dengan nama kafir harbi. Ini kafir harbi kalau mau diperangi, caranya dengan dua jihad yang kita sebut tadi. Dengan metode jihad. Sebab kalau ingin bersentuhan dengan orang kafir secara fisik, maka harus dengan apa? Proses dua jihad ini yang telah kita terangkan. Sekarang kita kembali kepada kafir jenis mana yang diperangi oleh mereka ini. Ya. Apakah kafir harbi? Hah? Jawabannya tidak ada kafir harbi yang masuk di Indonesia ini. Apakah dia kafir dini, atau kafir mu'ahad, atau kafir musta'man? Ya. Kalau turis-turis itu melakukan kemaksiatan, ya, atau berbuat perbuatan yang tidak senonoh, ditegur, ada namanya amar ma'ruf nahi munkar, dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya. Adapun menegur dengan tangan itu urusan penguasa, sampaikan nasihat. Kalau mereka rubah, ya, mereka telah menunaikan tanggung jawab di sisi Allah. Kalau mereka tidak rubah dan mereka mampu, maka apa? Pertanggungjawabannya mereka harus pikul pada hari kiamat. Ya. Kalau muslimin yang lainnya tidak perlu repot memikirkan. Ya, mereka cukup berdoa dan memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, mengadakan islah, ya, supaya apabila terjadi kemaksiatan diharapkan
mereka masih tergolong orang-orang yang diselamatkan. Kalau turun musibah, ya, mereka dianggap sebagai orang-orang yang diselamatkan. Sepanjang seorang mengadakan perbaikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakannya. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun." Tidaklah Allah membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang mereka lakukan sepanjang penduduk negeri itu masih mengadakan perbaikan. Ya, ya sepanjang masih ada mengadakan perbaikan, maka insyaallah taala mereka akan dihindarkan dari ujian dan azab. Ya. Pembahasan yang terakhir berkaitan dengan teroris ini tentang masalah bom mati syahid tadi. Ya. Sekarang bom mati syahid ini apakah disyariatkan? Apakah betul dari jihad atau enggak? Kita sudah paham tadi. Itu tadi bentuk jihad yang mereka lakukan salah. Ya. Secara otomatis bom mati syahidnya juga apa? Salah. Ya. Karena itu dengan tegas ya, kita katakan bahwa siapa yang meninggal dari hal tersebut itu tidak dinamakan syahid. Tidak di dalam istilah fikih dan tidak di dalam hukum syar'i. Sebab dalam istilah fikih itu orang yang mati syahid adalah orang yang meninggal di medan jihad, di kancah peperangan, bertemu dua pasukan kaum muslimin, kafir dan muslim, kaum muslimin meninggal, itu yang dikatakan mati syahid. Ya. Jelas? Dan dari sisi hukum dan makna, tidak ada makna mati syahid yang seperti itu. Ya, karena itulah pembahasan tentang bom bunuh diri ini. Ya, mereka sendiri menamakannya bom bunuh diri. Ya. Jadi sudah dinamakan bunuh diri. Ya, selesai sebenarnya. Ya, bunuh diri adalah dosa besar. Ya. Kan begitu? Bunuh diri adalah dosa besar. Nah, yang lucunya Imam Samudra berdalilkan di dalam bukunya, oh itu didukung oleh dalil-dalil. Ya. Ada yang namakan katanya dalam istilah fikih al-inqimas fi shaffil adu. Ya. Menerobos ke pasukan musuh. Nah, dia berdalilkan dengan riwayat-riwayat para sahabat yang menerobos pasukan musuh, kemudian balik lagi. Ya, padahal dia sendiri. Ini kan artinya dia membinasakan dirinya. Sama saja dengan membunuh diri. Ya. Perhatikan pemahaman yang menyimpang. Ya. Yang pertama, sahabat yang melakukan ini, itu bukan sembarang sahabat. Ya. Di antara yang pernah melakukan Al-Bara, radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Bara ini, ya, dalam kancah pertempuran, ya, di suku Arab, beliau dikenal sudah pernah melakukan 100 kali peperangan dan beliau jagoan duel yang tidak pernah terkalahkan dalam 100 kali peperangan. Ya. Nah, ketiga kejadiannya ketiga itu sudah berhadapan pasukan kaum muslimin dengan kafir. Maka Al-Bara ingin memberikan motivasi kepada kaum muslimin sekaligus menghancurkan menghancurkan ma'nawiyah orang-orang kafir. Maka Al-Bara maju sendirian menghadapi seluruh musuh. Ya. Beliau maju terus berperang sampai ke belakang, dari belakang beliau tembus lagi ke depan. Ya. Masuk lagi ke pasukan kaum muslimin. Ya. Ini kan kesalahan yang sangat fatal, satu orang tidak bisa ditahan oleh sekian banyak. Ini betul-betul membuat kekalahan untuk mereka. Dan membuat kaum muslimin menganggap, wah ini musuh tidak ada harganya. Masa satu orang tidak bisa dihadapi? Iya. Jelas ya? Nah, ini kejadiannya dalam bentuk sama tidak dengan di bom Bali? Atau di bom Marriott? Atau di bom Makassar? Nah, bukannya musuh semakin jelas. Iya. Bahkan musuh semakin brutal karena hal itu. Iya. Semakin hari melakukan perbuatan terorisme, mereka bertengkar di atas isu tersebut. Nah, perhatikan kaum muslimin, mereka melakukan penindasan karena isu terorisme ini mereka berhasil. Ya, bagaimana mereka berbuat kerusakan untuk kaum muslimin, saudara-saudara kita di Afghanistan, di Irak. Ya, dan bagaimana mereka semakin brutal di negeri-negeri memang sudah konflik. Ya, ini karena perbuatan mereka. Mereka tidak pernah sadar. Nah, kemudian Al-Bara ini, radhiyallahu ta'ala anhu, masuk ke pasukan musuh, bukan bunuh diri. Mereka, beliau berperang, bukan untuk bunuh diri. Kalau bunuh diri itu, masuk saja, ayo bunuh saya. Kan begitu. Ya. Ini masuk berperang. Ya. Jelas nanti ini? Nah, kalau mereka memang datang untuk bunuh diri, ya. Meledakkan bom, ya, memang untuk bunuh diri. Sudah tinggalkan pesan-pesan, ya, keluarganya sudah diberikan santunan secukupnya, ya. Sudah dijamin, ya. Nah,
dan seterusnya. Iya. Kemudian juga ikhwah, saya perlu ingatkan di sini bahwa kita harus paham isu terorisme sekarang ini, jangan disangka bahwa sekarang dia muncul dari sebagian umat Islam. Saya mengkhawatirkan, sebagaimana sejumlah ulama kita mengkhawatirkan di masa ini, bahwa ada dari musuh-musuh Islam yang menyusup kepada kaum muslimin, kemudian memasukkan hal ini, pemikiran-pemikiran tersebut, sehingga apa namanya, membuat mereka bersemangat melakukannya. Ya. Sebab dari sisi pendanaan dan seterusnya, ini adalah hal yang kelihatan nampak bahwa ada tangan-tangan yang bermain di dalamnya. Ya. Jelas apapun permasalahan, kita tidak terlalu ikut di dalam masalah ini. Saya tadi fokus kepada inti permasalahan. Mereka melakukan pengeboman, melakukan aksi yang mereka anggap sebagai jihad, mereka anggap itu bagian dari agama, bagian dari jihad, ini pembahasannya. Ya. Ini yang kita permasalahkan. Ini yang kita permasalahkan. Baik. Dan pembahasan sebenarnya agak panjang untuk kita uraikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebab pertemuan kita insyaAllah telah sampai menjelang asar saja. Setelah asar saya cukupkan. Tidak ada lagi tanya jawab atau tidak ada lagi tambahan setelah sholat asar.